Halo Sobat Bola, berikut ini adalah hasil pertandingan La Liga pekan ke-11 sampai hari ini. Kemudian update klasemen terbaru dan jadwal La Liga selanjutnya. Hasil pertandingan La Liga pekan ke-11 sampai tanggal 30 November, pertandingan Valladolid lawan Levante berakhir imbang 1-1. Kemudian Elche imbang 1-1 dengan Cadiz, Valencia kalah 0-1 dari Atletico Madrid. Kemudian Huesca kalah 0-1 dari Sevilla. Real Madrid kalah 1-2 dari Deportivo Alaves. Barcelona menang 4-0 atas Osasuna. Kemudian Getafe imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao. Celta Vigo menang 3-1 atas Granada. Dan Real Sociedad imbang 1-1 dengan Villarreal. Dengan hasil pertandingan di pekan ke-11 sampai hari ini, klasemen Liga Spanyol masih dipimpin oleh Real Sociedad dengan koleksi 24 poin. Kemudian di posisi 2 ada Atletico Madrid dengan 23 poin, di posisi 3 ada Villarreal dengan 20 poin. Sementara itu, Barcelona kini naik ke posisi 7 setelah mengoleksi 14 poin dari 9 kali pertandingan. Sementara itu, dasar klasemen La Liga masih dihuni oleh Celta Vigo dengan 10 poin, kemudian Levante 8 poin, dan Huesca 7 poin. Untuk top skor La Liga sampai hari ini, Mikel Oyarzabal masih memimpin dengan koleksi 7 gol, kemudian diikuti Gerard Moreno dengan koleksi 6 gol. Sementara itu di daftar top assist, Angel Correa masih memimpin dengan koleksi 5 assist, kemudian diikuti Sergio Canales dengan koleksi 4 assist. Dan untuk jadwal La Liga selanjutnya, di hari Selasa jam 3 dini hari, pertandingan Real Betis lawan Eibar akan ditayangkan oleh BeIN Sport 1. Sampai hari ini, di posisi berapa tim jagoan kalian, Sobat?